Baik, selamat pagi semua. Kita mulai berdiri depan matras, kaki dibuka selebar panggul. Tadasana, arahkan rusuk masuk, sekup tulang ekor, tarik nafas, naikkan tangan ke atas. Kaitkan jari tangan, putar telapak tangan, dorong tangan ke atas, buang nafas, badan guliar sana, sekup lurus, telapak tangan menghadap ke arah langit-langit. Kaki menekan ke arah matras, panggul tidak terdorong ke arah depan. Beberapa nafas dari hidung yang tarikan dalam, buang nafas panjang. Kemudian tekuk siku, letakkan tangan di belakang kepala, bawa siku ke depan, tundukkan leher bagian belakang, badannya tidak menunduk, tidak membungkuk, hanya stretching leher. Cukup, kembali netralkan, tangan kanan dibuka ke sebelah kanan, kepalanya tarik ke arah sebelah kiri. Stretching leher sebelah kanan dari bawah telinga hingga bahu. Kembali netralkan sisi sebelahnya lagi, tarik kepalanya ke arah sebelah kanan. Tetap fokus dengan nafas. Cukup, kembali netralkan, tundukkan kepala, putar ke arah kanan, rotasi sendi leher, satu. Dua. Tiga. Balik ke arah. Satu, dua, tiga, cukup, kembali naikkan tangan ke atas, pandangan lurus ke arah depan, siku kanan ditekuk, letakkan tangan di antara belikat, tangan kiri pegang siku kanan, tarik nafas. Buang nafas, bawa ke arah sebelah kiri. Kaki yang kanan lebih tekan, stretch sisi sebelah kanan. Cukup, kembali naikkan tangan ke atas. Tukar, yang kiri ditekuk, tangan kanan pegang siku kiri, tarik nafas. Buang nafas, bawa ke arah sebelah kanan. Kembali tangan naik ke atas, kemudian kaitkan jari tangan di belakang bokong. Naikkan tangan hingga lumbar, siku saling berdekat, dorong tangan ke bawah. Sendi bahunya terbuka, pandangan tetap lurus ke arah depan. Cukup, tangan naik kembali naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku, garuda sana, siku kanan di atas siku kiri. Sisi telapak tangan hadapkan ke depan, naikkan siku tinggi. Jauhkan lengan dari kepala. Stretch belikat sebelah kanan. Kembali naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku sebelahnya lagi, kiri di atas kanan. Tetap fokus naik nafas dari hidung, tarik dalam, buang nafas, perlahan.
Cukup, kembali pelan naik ke atas, tarik nafas. Siku kanan ditekuk. Tangan kiri pegang siku kanan, dekatkan lengan ke arah telinga, turunkan tangan kanan ke lebih ke arah bawah. Tangan kiri naikkan ke atas, buka ke arah samping, putar jempol menghadap ke arah bawah, kemudian sekarang turunkan tangan, tekuk siku, kaitkan jari tangan. Ke muka sana di tangan, ini stretch untuk otot deltoid, tricep, bicep, dan juga belikat. Kembali tangan ke atas, tarik nafas. Sebelahnya lagi, yang kiri ditekuk. Tangan kanan pegang siku kiri, dekatkan lengan ke arah telinga. Naikkan tangan kanan ke atas, buka ke arah samping. Putar, kemudian turunkan tekuk siku, kaitkan jari tangan. Tangan saling menarik, sehingga kedua siku mengarah ke arah tengah. Cukup, kembali tanah ke atas, tarik nafas, buang nafas, buka ke arah samping, putar, kemudian turunkan ujung jari tangan saling bersentuhan, kemudian dorong tangan ke atas hingga berada di antara belikat, telapak tangan rapat, bahunya bawa ke arah belakang, siku saling mendekat. Kembali turunkan, naikkan tangan ke atas, tarik nafas, pandangan lurus ke arah depan, siku lurus, buang nafas, turunkan uttanasana, letakkan tangan di matras, tumit menekan, panggul dorong ke arah atas, dekatkan perut ke arah paha, kepala menunduk, leher relax, uttanasana, beberapa nafas di uttanasana. Berat badan bawa ke depan hingga ujung jari kaki mencengkeram ke atas. Lihat ke arah depan, dada diangkat. Ardha Uttanasana. Kedua kaki bawa ke arah belakang, Adho Mukha Uttanasana. Panjangkan punggung ke arah bokong. Tangan mendorong matras, kedua tumit menekan ke arah matras, arahkan rusuk masuk, tulang duduk arahkan ke arah langit-langit. Kaki kanan bawa ke depan di antara dua tangan, lutut kiri letakkan di matras. Kemudian naikkan badan, bawa tangan ke atas, Anjaneyasana. Pandang lurus ke arah depan. Kemudian kaitkan jari tangan di belakang kepala, bawa siku ke arah depan. Tarik nafas. Buang nafas, bawa badannya ke arah belakang, pandangannya ke arah atas. Panggul tetap sejajar. Turunkan tangan di matras, kaki kanan bawa ke arah belakang. Adho Mukha Uttanasana, panjangkan lagi punggung ke atas. Kedua tumit menekan ke arah matras, telinga di samping lengan. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, turunkan lutut. Turunkan dada, turunkan dagu, bokongnya nungging, Astanasana. Tarik nafas, geser ke depan. Tangan mendorong, punggung kaki menekan. Panjangkan punggung ke atas. Stretch sepanjang tulang belakang, bahu jauh dari telinga.
Pandangan lurus ke arah depan. Kemudian kembali naikkan bokong ke atas. Adho Mukha Sanasana. Kaki kiri bawa ke depan di antara dua tangan. Lutut kanan letakkan di matras. Naikkan badan bawa tangan ke atas. Pose yang sama. Pandangan lurus ke arah depan. Kaitkan jari tangan di belakang kepala. Bawa siku ke arah depan. Tarik nafas. Lalu buang nafas. Bawa ke arah belakang. Pandangan ke arah atas. Turunkan kembali tangan di matras, kaki kiri bawa ke arah belakang, Adho Mukha Sanasana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, turunkan lutut, dada dagu, bokongnya nungging. Tarik nafas, geser ke depan kobra. Kembali naikkan bokong ke atas, Adho Mukha Sanasana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan di antara dua tangan. Kemudian buang nafas, tundukkan Uttanasana. Lihat ke arah depan, dada diangkat. Dua jari tangan, telunjuk sama jari tengah diselipkan di antara jempol kaki. Jempol tangan menekan jempol kaki. Siku lurus, lutut lurus, tulang belakang lurus. Tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku. Rapatkan perut ke arah paha, kepala menunduk, leher. Relax pada Anggustasana. Beberapa nafas. Kemudian naik ke atas, tarik nafas. Bawa ke belakang. Lebih jauh lagi ke arah belakang. Buang nafas, kembali turunkan Uttanasana. Tarik nafas, lihat ke arah depan, dada diangkat, Ardha Uttanasana. Kaki kanan bawa ke arah belakang. Lutut lurus, tumit cincit, kemudian naikkan badan, bawa tangan ke atas. Pandangan lurus ke arah depan, siku lurus, telinga di samping lengan. Panggul sejajar, lutut kiri sejajar pergelangan kaki. Kemudian rapatkan tangan di depan dada. Putar ke arah kiri, letakkan siku kanan di sisi luar lutut. Telapak tangan kiri mendorong telapak tangan kanan. Rotasi sendi tulang belakang, pandangan ke arah bahu kiri. Lutut yang kanan tetap lurus dengan tumit jinjit. Turunkan tangan, kaki kiri bawa ke arah belakang, Adho Mukha Sanasana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, sikunya ditekuk turun Chaturanga. Geser ke depan, lihat atas Urva Mukha. Lutut tidak menyentuh matras, pandangannya ke arah atas. Bahu jauh dari telinga. Kembali naikkan bokong ke atas. Adho Mukha Sanasana. Tarik nafas, kedua kaki bawa ke depan di antara dua tangan. Kemudian buang nafas, tundukkan Uttanasana. Rapatkan perut ke arah paha, kepala menunduk, leher, relax. Naik ke atas, tarik nafas. Bawa ke belakang,
yang jauh. Buang nafas, kembali turun uttanasana. Tarik nafas, lihat ke arah depan, dada diangkat, ardha uttanasana. Ganti yang kiri, bawa ke arah belakang. Tutup lurus, tumit tinjit, lalu naikkan badan, bawa tangan ke atas. Panggul sejajar, pandang lurus ke arah depan. Rapatkan tangan di depan dada, kemudian putar ke arah kanan. Siku kiri letakkan di sisi luar lutut. Telapak tangan kanan mendorong telapak tangan kiri, pandangan ke arah bahu kanan. Turunkan tangan, bawa kaki ke belakang, adho mukha sanasana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Lalu buang nafas, tekuk siku, turun caturanga. Geser ke depan, lihat atas urus pramuka. Kembali bokong naik ke atas. Adho mukha sanasana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Kemudian buang nafas. Tundukkan uttanasana. Tumit tekan, panggul dorong ke arah atas. Rapatkan perut ke arah paha. Lihat ke arah depan, dada diangkat. Telapak tangan masukkan ke bawah telapak kaki. Punggung tangan di matras, jari tangan dibuka. Pada hastasana. Siku lurus, lutut lurus, tulang belakang lurus. Tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku, rapatkan perut ke arah paha, kepala menunduk, leher, relax. Beberapa nafas. Cukup, kemudian naik ke atas, tarik nafas. Pandangan lurus ke arah depan. Lutut ditekuk uttanasana. Rapatkan tangan di depan dada, twist ke arah kanan, siku kiri letakkan di sisi luar lutut. Telapak tangan kanan mendorong telapak tangan kiri. Tangan kiri turunkan di sisi luar kaki, tangan kanan naikkan ke atas. Kembali bawa ke tengah. Sebelahnya lagi, siku kanan di sisi luar lutut kiri. Tangan kiri mendorong telapak tangan kanan. Pandangan ke arah atas. Tangan kanan turunkan di sisi luar kaki, tangan kiri naikkan ke atas. Kembali bawa ke tengah, kemudian naikkan ke atas, bawa ke belakang, tarik nafas. Buang nafas, kembali turun uttanasana. Lihat ke arah depan, dada diangkat, ardha uttanasana. Kedua kaki bawa ke arah belakang, adho mukha sanasana. Kaki kanan bawa ke depan, di sisi luar tangan kanan. Di pinggir matras sebelah kanan. Lutut yang kiri tetap lurus dengan tumit jinjit. Kemudian kedua siku letakkan di matras, kaitkan jari tangan beberapa nafas.
Lutut kiri letakkan di matras, kemudian luruskan siku, pandangan ke arah depan. Sisi telapak kaki kanan dimiringkan, tangan kanan menurun melutut dari sisi dalam. Siku lurus, bokong bawa ke arah depan beberapa nafas. Cukup, bawa lagi kaki ke belakang, ada muka sana-sana. Sebelahnya lagi, bawa kiri ke depan di sisi luar tangan kiri. Kedua siku turunkan di matras, kaitkan jari tangan. Lutut yang kanan tetap lurus dengan tumit tinggi. Beberapa nafas. Turunkan lutut kanan di matras, luruskan siku, pandangan ke arah depan. Sisi telapak kaki yang kiri dimiringkan, tangan kiri mendorong lutut dari sisi dalam hingga siku lurus, bokong bawa ke depan. Bawa lagi kaki ke belakang, adho mukha sanasana. Tarik nafas, kaki kanan naikkan ke arah atas, lutut lurus. Kemudian lutut kanan bawa ke arah depan, arahkan ke arah dagu. Letakkan menyilang tepat di bawah dada. Lutut lebih lebar dari panggul, telapak kaki flex, lutut yang kirinya di matras. Kedua siku letakkan di matras. Pandangan ke arah depan. Hamstring stretch. Nafas dari hidung dengan tarikan dalam, buang nafas panjang. Cukup, luruskan siku, pandangan ke arah depan. Kemudian, lutut yang kiri ditekuk. Kaki yang kiri dekatkan ke arah bokong. Tangan kiri bawa ke arah belakang, pegang dari sisi dalam telapak kaki, lalu tarik. Tumitnya menempel di tulang duduk, pandangan tetap lurus ke arah depan. Cukup, kembali adho mukha sanasana, panjangkan lagi punggung ke atas, tekan tumit ke arah matras, telinga di samping lengan. Sebelahnya lagi, kaki kiri naikkan ke arah atas, lutut lurus. Arahkan lutut kiri ke arah dagu, lalu letakkan di matras tepat di bawah dada, menyilang. Lutut lebih lebar dari panggul, lutut kanan letakkan di matras, lalu kedua siku kembali letakkan di matras. Kaitkan jari tangan beberapa nafas. Luruskan siku, pandangan ke arah depan. Lalu kaki yang kanan dekatkan ke arah bokong. Tangan kanan bawa ke arah belakang, tarik tumit nempel di tulang duduk. Panggulnya tetap sejajar, pandangan ke arah depan. Berapa nafas? Cukup.
bawa kembali ke belakang, adu muka sana-sana. Panjangkan lagi punggung ke atas. Tarik nafas, bawa ke depan, plank. Buang nafas, side plank. Kaki yang kanan dimiringkan, kaki kiri jinjit di depan lutut. Tangan kiri naikkan ke arah atas, pandangan ke arah tangan di atas. Kemudian kaki kiri pindah ke belakang paha kanan. Dada panggul dorong ke arah atas, ke arah langit-langit. Tangan yang kiri bawa ke arah matras, lengan di samping telinga. Cukup, kembali adu muka sana-sana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Sebelahnya lagi, kaki yang kiri dimiringkan. Kaki kanan jinjit di depan lutut. Tangan kanan naikkan ke arah atas, pandangan ke arah tangan di atas. Kaki yang kanan, bawa pindah ke belakang, paha kiri. Dada panggul dorong ke arah atas. Lengan di samping telinga, jari mengarah ke arah pantai. Kembali adu muka sana-sana. Tarik nafas, kedua kaki bawa ke depan di antara dua tangan. Kemudian buang nafas, tundukkan uttanasana. Tumit menekan, panggul dorong ke atas, rapat secara paha, kepala menunduk, leher relax. Naik ke atas, tarik nafas. Buang ke belakang, lebih jauh ke belakang. Buang nafas, kembali turun uttanasana. Lihat ke arah depan, dada diangkat, Ardha Uttanasana. Kaki yang kanan bawa ke arah belakang. Letakkan lutut kanan di matras. Tangan di atas lutut, pandangan lurus ke arah depan. Panggul sejajar. Kemudian kaki yang kanan lututnya ditekuk, dekatkan kaki ke arah bokong. Tangan kanan bawa ke arah belakang, kemudian dekatkan tumit ke arah bokong, geser hingga punggung kaki berada di siku. Jari tangan mengarah ke arah telinga. Tangan kiri naikkan ke atas, lengan di samping telinga, kemudian siku ditekuk, kaitkan jari tangan. Pandangan ke arah depan. Beberapa nafas. Cukup, letakkan tangan di matras, kaki kiri bawa ke arah belakang, adu muka sana-sana. Punggung memanjang ke atas, tumit menekan ke arah matras, telinga di samping lengan. Kaki kanan bawa ke depan di antara dua tangan, lutut kiri letakkan di matras. Tangan di atas lutut, pandangan lurus ke arah depan, anjarnya sana. Sebelahnya lagi, kaki yang kiri dekatkan ke arah bokong, tangan kiri bawa ke arah belakang, kemudian tarik hingga punggung kaki berada di sisi dalam siku, jari tangan menghadap ke arah telinga. Tangan kanan naik ke atas, lengan di samping telinga, tekuk siku, kaitkan jari tangan.
Cukup, kembali downward facing dog. Panjangkan lagi punggung ke atas. Tumit menekan ke arah matras, telinga di samping lengan. Kemudian letakkan lutut di matras, duduk. Lutut ditekuk, kaki dibuka selebar panggul. Kaki disilang, kanan di bagian depan, kiri di bagian dalam. Lalu turunkan lutut, berada di atas pergelangan kaki, telapak kaki flex. Bawa tangannya ke arah depan. Tulang dada diangkat. Perut memanjang, bagian tulang belakang lurus. Kemudian jalankan tangan ke depan, arahkan perut ke arah betis. Jari tangan dibuka, siku lurus. Dahi mengarah ke arah matras. Beberapa nafas. Perlahan kembali bangun, naikkan lutut, lalu ditukar kiri di depan, kanannya di bagian dalam, sama disilang. Sukhasana, bawa lagi tangan ke depan, tulang belakang lurus, siku lurus, arahkan dahi ke arah matras, pose yang sama, Adho Mukha Sukhasana, beberapa nafas. Cukup, perlahan kembali naik bangun. Naikkan lutut. Kemudian telapak kakinya ditempelkan, saling menginjak pada konasana. Dekatkan tumit sedekat mungkin ke arah tulang kubis. Tangan pegang sisi telapak kaki, tulang dadanya diangkat. Panahan ke arah depan, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku, perut ke arah kaki. Bahu jauh dari telinga, dahi ke arah matras, lutut mengarah ke arah. Berapa nafas? Adho Mukha Baddha Konasana. Perlahan kembali naik bangun, lalu naikkan lutut, bawa kaki ke depan dan dasana, lurus telapak kaki flex. Tangan naikkan ke atas, tarik nafas. Pandangan lurus ke arah depan, kaitkan jari tangan, putar telapak tangan, dorong tangan ke atas. Siku lurus, telinga di samping, telinga. Tarik nafas. Buang nafas, badannya bawa ke depan, letakkan punggung tangan di telapak kaki, siku ditekuk, rapatkan perut ke arah paha, dahi ke arah tulang kering, beberapa nafas. Tarik nafas, perlahan kembali naik. Buang nafas, turunkan. Lutut kanan ditekuk, dekatkan tumit ke arah bokong.
Lengan kanan berada di sisi dalam paha, lalu tangan kanan bawa ke belakang punggung, tangan kiri bawa ke arah depan, lalu putar ke belakang punggung, kaitkan jari tangan. Mari Kiasana, tarik nafas, buang nafas, turunkan. Kembali perlahan bangun, luruskan lutut kanan, tekuk yang kiri. Sama, lengan kiri berada di sisi dalam paha, tangan kiri putar ke belakang punggung. Lalu tangan kanan bawa ke depan, bawa lagi ke belakang punggung, kaitkan jari tangan. Tarik nafas, buang nafas, turunkan. Cukup perlahan bangun, luruskan lutut kiri. Kemudian kedua lutut ditepuk, kaki dibuka selebar panggul. Tangan kanan dari bawah, lutut kanan pegang pergelangan kaki kiri, tumitnya dibokong, bawa lutut ke arah depan sejajar dengan panggul. Tumit kanan naikkan di atas pangkal paha kiri, bawa lutut kanan ke arah depan sejajar dengan lutut yang kiri. Tangan kanan bawa ke depan, kemudian putar ke belakang punggung, pegang kaki dari belakang. Punggung tangan kiri letakkan di atas paha kanan, dada diangkat, tarik nafas, buang nafas, putar dada menghadap ke arah sebelah kanan. Pandangan ke arah belakang. Dada tetap menghadap ke arah sebelah kanan, putar lagi kepala pandangan ke arah depan sejajar bahu kiri. Beberapa nafas. Cukup, kembali naikkan lutut, letakkan kaki di matras. Sebelahnya lagi, tangan kiri dari bawah lutut kiri pegang pergelangan kaki kanan, tumitnya dibokong, lutut bawah ke arah depan. Tumit kiri naikkan di atas pangkal paha, lutut kiri sejajar dengan lutut kanan, menghadap ke arah depan. Lalu tangan kiri bawa ke arah belakang, pegang kaki dari belakang seperti tadi. Tangan kanan di paha kiri, panjangkan tulang belakang, kemudian putar dada menghadap ke arah sana. Pandangan ke arah belakang sejajar bahu. Pertahankan di sini, toleh kembali ke depan sejajar bahu kanan. Cukup, bawa kembali ke depan. Lutut lurus. Lutut yang kanan ditepuk. Tumit kanan naikkan di atas pangkal paha kiri. Lutut kanan bawa ke arah depan. Lalu lutut yang kiri ditekuk, dekatkan kaki kiri ke arah bokong, paha kanan
di atas matras. Paha kanan di atas matras, lutut kiri hadap ke arah depan, kaki yang kiri tumit dekat ke arah bokong. Lalu tangan kiri bawa, lengan kiri di sisi dalam paha bawa ke depan. Putar tangan kiri ke arah belakang. Lalu tangan kanan bawa ke arah belakang, kaitkan jari. Mari ciasana tiga. Tarik nafas. Buang nafas, turunkan cium lutut. Berapa nafas? Cukup, perlahan kembali, naik, luruskan lutut kiri, naikkan lutut kanan, bawa kaki kanan ke depan, kembali lutut lurus. Sebelahnya lagi, yang kiri ditekuk, tumit kiri di atas pangkal paha kanan, lututnya bawa ke depan. Lutut kanan ditekuk, kaki di matras, tumitnya dekatkan ke arah bokong, paha kiri di atas matras. Lalu tangan kanan bawa ke depan, lengan di sisi dalam paha. Putar ke belakang. Tangan kiri bawa ke arah belakang, kembali kaitkan jari tangan. Pandangan ke arah depan. Tarik nafas. Buang nafas, cium. Cukup, perlahan kembali naik bangun. Naikkan lutut, bawa kembali kaki ke depan. Lututnya lurus. Kedua lutut ditekuk. Tangan pegang paha, lalu kaki diangkat sejajar dengan dada. Tangan pegang sisi telapak kaki. Bahu diturunkan, dada diangkat, tarik nafas. Buang nafas, naikkan kaki ke atas, lutut lurus. Nafas sana, bahunya tidak naik. Jauhkan dari telinga. Fokus, tetap dengan nafas, tarik dalam, buang nafas terlalu. Tekuk lutut, letakkan kembali kaki di matras, lalu turunkan punggung di matras, bawa kaki ke belakang kepala, halasana. Halasana baik sekali untuk daya tahan tubuh, mengaktifkan dan menyehatkan kelenjar tiroid. Letakkan tangan di punggung, siku saling mendekat ke arah. Tarik nafas, kedua kaki naikkan ke arah atas. Sodhusthana, Salamba Sarvangasana. Thank you.
Kembali turunkan kaki halasana. Kaitkan jari tangan, putar bahu, luruskan siku di matras. Letakkan tangan di punggung, tekuk lutut, satu ruas tulang punggung, kembali turunkan di matras. Lutut tetap ditekuk di depan dada, tangan dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan sejajar bahu, siku lurus, telapak tangan menghadap ke arah atas. Tarik nafas, buang nafas, kedua lutut turunkan ke arah kanan mendekat ke arah siku kanan. Kemudian kedua lutut diluruskan, sisi telapak kaki kanan letakkan di atas telapak tangan kanan. Jatara Parivartanas. Kembali tekuk lutut, bawa lagi kaki ke tengah, lutut di depan dada, kemudian sebelahnya lagi, bawa lutut ke arah siku kiri, lututnya ditekuk. Kemudian luruskan lutut, sisi telapak kaki kiri letakkan di telapak tangan kiri, lutut lurus. Lutut, bawa lagi ke tengah. Lututnya tetap ditekuk di depan dada, kemudian naikkan kaki, pegang sisi telapak kaki, happy baby pose. Beberapa nafas di Ananda Balasana atau happy baby pose. Lutut tetap ditekuk, telapak kaki ditempelkan, saling menginjak, arahkan tumit ke arah tulang pubis, dorong lutut menjauh. Sutta Baddha Konasana. Beberapa nafas. Thank you.
Cukup, letakkan kakinya di matras. Kemudian luruskan lutut, kaki rapat. Dengan lutut tetap lurus, kaki kanan geser ke arah sebelah kanan. Kaki yang kiri bawa ke arah sebelah kanan, mendekat ke arah kaki kanan. Lalu kaitkan pergelangan kaki. Jadi badannya melengkung ke arah, kakinya ke arah sebelah kanan. Lalu tangan kanan bawa ke arah sebelah kanan, tangan kiri bawa ke arah sebelah kanan. Badannya jadi melengkung seperti huruf C atau seperti pisang. Side stretch. Cukup, kembali badan dibawa ke tengah, kaki geser kembali ke tengah. Ganti sekarang yang kiri, bawa ke arah sebelah kiri, geser. Kaki kanan bawa mendekat ke arah kaki kiri, naikkan di atas pergelangan kaki kiri, pergelangan kakinya mengait. Lalu tangan kiri bawa ke arah sebelah kiri, tangan kanan ke sebelah kiri, badannya lengkung. Sama seperti tadi, saya stretch badannya seperti banana atau seperti pisang. Fokus nafas. Kembali bawa ke tengah, kemudian kaki dibuka selebar panggul, tangan di samping badan kiri dan kanan, siku lurus, lutut lurus, savasana. Mata dipejamkan dengan lembut. Tidak ada kerutan di sekitar wajah, terutama di sekitar dahi. Bahu, lengan atas, lengan bawah hingga jari tangan rileks. Sepanjang tulang belakang dari leher hingga punggung bagian bawah rileks. Panggul, paha, tis hingga jari kaki, relax. Fokus dengan nafas, tarik dalam, buang nafas panjang. Saat tarik nafas, rongga dada mengembang hingga bagian perut. Dan saat buang nafas, arahkan pusar ke arah tulang belakang, seluruh tubuh relax.
Perlahan gerakan jari tangan, jari kaki. Rapatkan kaki. Tangan kanan bawa ke belakang, kepala siku lurus. Tekuk lutut satu persatu, lalu miringkan badan ke arah kanan. Lengan kanan menjadi bantal kepala. Tangan kiri letakkan di matras di depan dada. Beberapa nafas. Dengan badan tetap miring, perlahan bangun, kepala naik paling akhir. Lalu duduk, kaki disilang, tangan di atas lutut, panjangkan punggung ke atas, mundurkan sedikit ke arah belakang, bahu rileks, dagu ke arah dada, beberapa nafas. Tarik nafas, naikkan tangan ke atas. Buang nafas, rapatkan tangan di depan dada, perlahan mata dibuka. Terima kasih, sehat selalu.